Kabar bahagia datang dari pasangan Gigi Hadid dan Zayn Malik. Keduanya akhirnya akan segera mempunyai momongan. Hal ini terungkap saat Gigi Hadid mengunggah sebuah foto yang diketahui calon anaknya nanti bakal berjenis kelamin perempuan. Dikutip dari Warta Kota, Gigi Hadid, kekasih Zayn Malik, memberi kabar jenis kelamin bayi yang tengah dikandungnya. Sumber dari TMZ telah mengonfirmasi berita tersebut dalam laporan pada Rabu 29 April 2020 pagi. Sebelumnya, para penggemar bertanya-tanya soal jenis kelamin sang bayi. Namun, Gigi hanya menunjukkan balon merah muda, tas merah muda yang bertuliskan Hello Little One, serta kue warna merah muda. Kali ini, Gigi dan Zayn membagikan kabar gembiranya saat berkumpul dengan keluarga dan temannya. Sementara ibu Gigi yakni Yolanda Hadid membenarkan seraya mengatakan bahwa ia bersiap menjadi seorang nenek. Mantan model tersebut mengatakan pada acara bincang-bincang Belanda RTL Boulevard bahwa sebenarnya ini masih rahasia. Namun dirinya mengakui sangat berbahagia. Hal tersebut lantaran Yolanda baru saja ditinggal untuk selamanya oleh sang ibunda. Namun ia mengatakan bahwa dengan meninggalnya seseorang dan lahirnya seorang bayi, menurutnya itu berkat untuk keluarga besarnya. Informasi dari Tribunnews Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!